Hello guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini itu saya akan masak ikan panggang kuah santan. Jadi pertama-tama kita siapkan dulu ikan panggang, terong, santan, dan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu kita goreng bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan hingga tercium bau wangi. Setelah itu kita harus aduk-aduk terus agar bumbu tidak gosong. Setelah bumbu sudah harum, kita masukkan terong ya. Kita masukkan terong semuanya dan kita aduk-aduk hingga merata ya. Kita aduk terong hingga merata dengan bumbunya. Setelah itu kita masukkan air secukupnya dan kita tunggu sampai terong empuk ya. Lalu kita masukkan ikan panggang. Dan kita masukkan santan instan. Setelah itu kita aduk-aduk lagi. Dan jangan lupa ya, di sini juga kita tambahkan garam, gula, dan kaldu jamur secukupnya. Sambil menunggu ikan panggang kuah santan matang, bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Bagi yang suka pedas, kita tambahkan cabai sesuai selera ya. Kita aduk lagi. Dan ikan panggang kuah santan siap disajikan. Bagi yang sudah menonton, terima kasih dan selamat menikmati. Bye-bye.